Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini ada unggahan dari IDA 2023 atau Indonesia Dangdut Award. Sebentar lagi Lesti Kejora masuk 6 nominasi sekaligus loh. Wah wah wah, senang banget ya dapat informasi mengenai Una Lesti Kejora di Indonesian Dangdut Award 2023. Dan pastinya Una Lesti Kejora akan hadir di acara IDA 2023 loh. Ini diunggah oleh Hotkiss ya. Kemudian ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Masya Allah, Una Lesti Kejora mudah-mudahan berhasil memborong piala." Kemudian juga ada komentar yang lain, ada akun @leslarformosa2, "Bismillah, Lesti Kejora borong piala, amin ya robbal alamin." Kemudian juga ada Nismar Bakri, "Berdasarkan voting, Lesti lah yang borong piala. Gak usah pakai nominasi, kasih aja pialanya langsung, Min." Kemudian juga ada kabar gembira dari hasil sementara di Indonesian Dangdut Award 2023 versi Instagram. Alhamdulillah, Lesti Kejora unggul di kategori video klip dangdut terpopuler dengan perolehan sementara 272,697 like. Ini versi tanggal 30 September ya. Kemudian untuk lagu dangdut terpopuler, Lesti Kejora unggul dengan perolehan 334,380 like. Begitu pula dengan kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, Lesti Kejora juga unggul ya, baik di Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan kita lihat untuk versi Facebook ya, perolehan sementaranya Una Lesti Kejora mendapatkan 8.012 like untuk video klip dangdut terpopuler. Kemudian juga untuk lagu dangdut terpopuler, Lesti Kejora kembali unggul di Twitter dan di Facebook dengan perolehan 650 like. Untuk penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, Lesti Kejora mendapat 669 like. Mudah-mudahan borong piala ya. Kemudian ada kabar gembira juga siang hari ini, bakal diunggah vlog terbaru dari Leslar Entertainment, Mager Main Gembira bersama Abang L. Ini spesial makan-makan lucu ya dari Abang L. Hi Auntie and Uncle Leslar Lovers, siapa yang weekend ini nungguin konten dari Leslar Entertainment? Ini deh Mimin kasih Abang L mager ya, main gembira sambil makan-makan lucu. Nah, yang penasaran lihat fullnya, stay tune terus di Instagram and channel YouTube Leslar Entertainment. Kemudian juga kabar gembira dari Una Lesti Kejora. Lesti Kejora ini luar biasa ya, setiap lagu baru apapun lagunya, baik itu lagu baru ataupun cover, Lesti Kejora ini selalu trending. Baru-baru ini Lesti Kejora mengcover lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Lagu bergenre pop dengan irama Melayu milik Siti Nurhaliza di aransemen ulang menjadi versi dangdut dengan ciri khas Lesti. Dan pastinya nggak butuh waktu lama nih para sahabat,
lagu cover dari Lesti Kejora pun trending satu di YouTube. Alhamdulillah ya, lagu Lesti Kejora ini selalu diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya pencinta musik. Kemudian juga ada komentar, alhamdulillah, masya Allah, lagu Bukan Cinta Biasa sudah trending satu. Pastinya para fans Leslar Lovers dan Lesti Lovers luar biasa. Kemudian kabar gembira juga, di mana lagu Lesti Kejora ini ternyata masuk dangdut top di Spotify. 6 lagu Lesti Kejora ya masuk dangdut top di Spotify, yakni yang pertama nih, posisi pertama Bukan Cinta Biasa. Kemudian posisi ke-16 ada Di Arsimu. Posisi ke-77 ada Cerita dari Lesti Kejora. Kemudian posisi ke-33 ada lagu Insan Biasa. Kemudian ada lagu Bawa Aku ke Penghulu, posisi ke-62. Dan untuk posisi ke-69 ada lagu Egois. Wah, keren banget ya. Mudah-mudahan Lesti Kejora selalu berada di Spotify terus nih lagu-lagunya. Bahkan 6 lagu, bahkan 7 lagu ya. Langsung ada komentar nih para sahabat dari akun Instagram @ninaali. Semangat terus, alhamdulillah, masya Allah, sukses terus buat karya-karya Una Lesti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi yang penasaran nih dengan video klipnya Lesti Kejora Bukan Cinta Biasa, ini benar-benar totalitas banget ya, masya Allah. Sampai Papa Rizky Billar pun terkesima nih dengan kecantikan Lesti Kejora. Ini seperti padang-padang rumput yang kering, kemudian juga ada salju-saljunya. MV-nya keren banget. Dan wajar kalau lagu Lesti Kejora meskipun cover ini trending satu. Dan Leslar pun mengucapkan terima kasih banyak kepada para fans, baik Lesti Lovers, kemudian Leslar Lovers dan Bill Lovers juga yang udah mendukung ya. Kemudian juga ada unggahan dari Ayah Kejora, di mana Ayah Kejora mengunggah video Abang L saat Abang L kaget nih di pas GR di SCTV ya. Kasian Abang nih, kaget ya, sampai bilang, "Aduh, kaget," kata Abang L. Sehat selalu buat Abang L, kagetnya aja gemes ya. Abang L lucu, sehat selalu buat anak ganteng, anak kalsep, anak soleh. Sehat terus, pokoknya doa terbaik dari Mimin dan Onti semuanya. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.